Baiklah semeton, kembali lagi dengan Tiang di Cakra Bisaka Channel. Masih di hari yang sama. Kali ini Tiang berada di daerah Denpasar, tepatnya di Sidokaryo. Nah, tadi Tiang sudah berkunjung ke Banjartan Siak. Nah, sekarang Tiang akan blusuan ke Banjar Dukuh Mertajati. Nah, namun sebelum Tiang blusuan, Tiang mau isi bensin dulu nih. Nah, ini Tiang berada di depan Banjar, warung makan ya, yang rekomen nanti siapa tahu semotor lewat bisa mampir. Yuk makan dulu, nanti kita akan lanjut ke Banjar. Nah semeton, ini menunya nih murah meriah, yang penting warag. Ini menunya, ini minumnya. Posisi yang pas berada di depan Banjar Dukuh Mertajati. Nah, ya, bisa sebentar lihat. Nah, itu Banjarnya. Dia ngisi bensin dulu. Nah, nanti kita akan masuk blusukan ke Banjar untuk meninjau ogoh-ogoh. Baiklah semeton, isi bensin atau makannya sudah selesai. Sekarang dia akan menuju ke dalam Banjar nih, untuk meninjau ogoh-ogoh STT Tunas Muda Sidokaryo. Baiklah semeton, hari ini Tiang sudah berada di dalam Banjar, tepatnya di Banjar Dukuh Mertajati Sidokaryo. Nah, hari ini kebetulan akan diadakan, bukan hari ini, besok akan berlangsung lomba sketsa gambar ogoh-ogoh dan tapel ogoh-ogoh yang diselenggarakan oleh STT Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati Sidokaryo. Nah, di belakang Tiang Niki bisa sebentar lihat, sudah ada beberapa hasil karya yang dikumpulkan untuk pembukaan dari pameran yang akan berlangsung sampai hari Minggu. Nah, nanti akan dicari juara favorit 1, 2, 3 nya di akhir acara, yaitu tanggal 27. Nah, mau tahu gimana nanti keseruan lombanya, sekaligus Mimin juga akan meninjau gogoh dari STT Tunas Muda yang akan digarap untuk persiapan pengurupukan Nyangro Nyepi tahun Sako 1944. Langsung saja kita tinjau ogoh-ogoh dari STT Tunas Muda. We'll be right back.
Ini adalah beberapa sampel gogoh dari peserta lomba yang sudah dikumpulkan saat ini di panitia. Nah, ini ada sampel maricel. Seperti maricel. Ya, itu ada seperti raksasa yang bertanduk, kalau nggak salah lembu sora ya, kalau nggak salah ini. Dan ada itu yang berbentuk gajah Ganesha, apakah itu gajah Watro raksasanya. Dan di sebelah ini seperti barong deh. Ya, cukup unik hasil karya yang sudah terkumpul di panitia hari ini. Selain dapal gogoh, juga ada sketsa dari gambar gogoh lengkap dengan sinopsisnya. Nah, ini tampak dari panitia sudah mudi sedang bekerja nih untuk menerima pendaftaran dari peserta lomba. Ada juga yang sedang mendekor untuk stand persiapan lomba yang akan berlangsung mulai besok. Bagi penonton semua, demikian liputan siang hari ini edisi TPO, yaitu Trip Pemantauan Ogoh-Ogoh Seputaran Denpasar dalam rangka menyambut Nyepi tahun Sakral 1944. Nantikan video-video selanjutnya masih dalam edisi liputan seni budaya tradisi yang ada di Bali. Salam budaya, Rahayu, Rahajeng.